Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Teman Salam Box Sore edisi 20 Juni 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kai Slami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, di tengah tugas berat yang diemban Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Mataram dalam mempersiapkan Festival Mentaram Agustus mendatang, ternyata tidak didukung sokongan dana dari APBD Kota Mataram. Namun meski demikian, Badan Promosi yang awalnya dipersepsikan sebagai lembaga penyerap anggaran daerah mengaku siap mensukseskan festival yang akan pertama kali digelar di Ibu Kota Provinsi NTB ini. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Mataram yang oleh komisioner lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata Kota Mataram itu akan diubah menjadi Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram atau BP2K Mataram telah dibentuk sejak tahun 2013 lalu. Namun saat dibentuk pertama kali, badan tersebut seolah tak pernah menunjukkan diri sampai pada Agustus mendatang akan dihadapkan pada satu event berskala internasional. Festival Mentaram yang diagendakan Agustus mendatang akhirnya dibebankan pada komisioner baru yang di-SK-kan oleh Wali Kota Mataram bulan Mei 2015. Di awal masa tugasnya, BP2KM yang dinahkodai oleh Yusril Arwan sebagai pegiat media diharapkan mampu mensukseskan tugas berat di depan mata dengan sokongan dana yang dibilang minim dari pemerintah Kota Mataram. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram menegaskan jika badan promosi yang baru diresapel komisionernya itu tidak akan didukung dengan sokongan dana dari APBD Kota Mataram. Mereka dituntut mandiri dengan tugas berat yang menanti. APBD. Tetapi bagaimana BPBD ini mampu mencari ruang-ruang untuk melibatkan elemen masyarakat, apakah pengusaha, untuk bisa membantu mempromosikan. Sementara Sekjen BP2K Mataram itu optimis jika pihaknya mampu menjawab tantangan pemerintah Kota Mataram hanya dengan berbekal dukungan masyarakat. Mas, saya bilang tugas paling berat ya untuk kita menghadapi Festival Mentaram 2015 Seni Tradisi dan Kebudayaan Internasional istilahnya. Tugas berat yang kita bilang ini, kita minta semua elemen masyarakat. Ini bukan hanya gawenya BP2KM, bukan gawenya pemerintah kota, bukan gawenya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Mataram, tapi ini gawe masyarakat Kota Mataram. Untuk mensukseskan Festival Mataram itu sendiri disambut antusias oleh pengusaha perhotelan di Kota Mataram. Ketua AHM memastikan anggotanya akan ikut ambil bagian dalam festival yang dihajatkan akan mampu memberikan efek domino terhadap perekonomian masyarakat Kota Mataram. Festival Mentaram itu sendiri akan dijadikan pertaruhan besar Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram untuk membuktikan kemampuan. Dengan tidak didukung sokongan dana dari APBD serta harapan besar pemerintah Kota Mataram untuk bisa menghadirkan efek positif terhadap ekonomi masyarakat Kota Mataram, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Mataram itu mengaku siap mensukseskan Festival Mentaram. Sahdan, Lombok TV, Mataram. Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat menyediakan uang kartal sebesar 1,3 triliun dalam menyambut Lebaran. Jumlah tersebut meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan tingginya animo masyarakat untuk menukarkan pecahan uang baru yang akan dibagikan kepada sanak saudara. Itu dari 100.000, 50.000 dan 20.000. Itu kami menyediakan sebanyak sekitar 1. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat menjelaskan, pihaknya dalam menyambut Lebaran 1436 Hijriah telah menyediakan uang kartal sebesar 1,3 triliun dalam menyambut Lebaran. Jumlah tersebut meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Menurut Prijono, meningkatnya ketersediaan jumlah uang kartal tersebut karena disebabkan tingginya anime masyarakat NTB dalam menukarkan uang pecahan baru untuk dibagikan kepada sanak keluarga jelang Lebaran. Ditambahkan Prijono,
Pelayanan penukaran uang kartal pecahan baru dilayani di Bank Indonesia dan sejumlah bank yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kami dari Bank Indonesia sudah menyiapkan seperti tahun-tahun yang lalu sejumlah uang kartal yang untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Total untuk tahun 2015 ini kami menyediakan sekitar 1,3 triliun untuk lebaran ini. Dengan pertumbuhan kalau saya lihat dibandingkan tahun lalu sekitar hampir 20%. Jadi memang kebutuhan uang kartal ini dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dari jumlah ketersediaan uang kartal sebesar 1,3 triliun tersebut, terdiri dari pecahan besar sebesar 1,2 triliun dengan rincian 100.000, 50.000, dan 20.000. Sedangkan sisanya sebesar 100 miliar berupa uang pecahan kecil. Sementara itu, untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat yang akan menukarkan uang kartal pecahan baru, Bank Indonesia juga akan menyediakan satu unit mobil keliling yang disiapkan di Taman Sangkareang. Maesara, Lombok TV, Mataram. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, Partai Gerakan Indonesia Raya akhirnya menetapkan Haji Abdul Karim sebagai bakal calon yang akan diusung sebagai calon wali kota Mataram pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015. Namun penetapan calon tersebut belum dilakukan satu paket pasangan, sehingga Partai Gerindra masih harus membangun koalisi guna mencari pasangan yang akan mendampingi Haji Abdul Karim di Pilkada Kota Mataram. Kepastian munculnya nama Haji Abdul Karim sebagai bakal calon wali kota Mataram yang akan coba diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Wilogo Zainar, saat melakukan kunjungan dapil di Kelurahan Karangbaru Jumat malam kemarin. Wilogo mengatakan untuk menghadapi pemilu kada kota Mataram tahun 2015 ini, partainya akhirnya menetapkan kader internal Partai Gerindra Haji Abdul Karim sebagai calon wali kota Mataram periode 2015-2021. Namun tentu saja karena penetapan Haji Abdul Karim sebagai calon wali kota belum dilakukan satu paket, maka pihaknya harus membangun koalisi untuk menetapkan pasangannya. Selain menyiapkan Haji Abdul Karim sebagai kandidat bakal calon wali kota Mataram, Partai Gerindra tegas Wilgo juga telah menyiapkan sejumlah bakal calon alternatif yang coba diusung sebagai calon wakil wali kota Mataram. Disiapkannya calon alternatif itu sebagai langkah antisipasi jika pihaknya gagal membangun koalisi untuk mencari bakal calon wakil wali kota yang akan dipasangkan dengan Haji Abdul Karim. Dan untuk menyelesaikan proses komunikasi politik tersebut, Wilgo menargetkan kepastian parpol-parpol mana saja yang akan berkoalisi dengan partainya ditargetkan sudah ada kepastian pada akhir bulan Juni ini. Unsur kita yang sudah kita komunikasikan ke banyak pihak untuk unsur kepala daerahnya atau wali kotanya Pak Haji Karim. Dan ada beberapa alternatif yang tadi untuk wakil wali kotanya. Nah tentu saat ini kita sudah mendengar Demokrat sudah akan mengusung ya kan figur dari internal Partai Demokrat. Nah sekarang kita mencoba komunikasi dengan beberapa partai yang belum memiliki figur untuk diusung. Lebih lanjut, Wilogo Zainar menambahkan, selain Pilkada Kota Mataram, pihaknya juga telah mengantongi beberapa nama bakal calon ataupun pasangan bakal calon yang akan segera direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Di antaranya pasangan Nazmul Ahyar Saripudin untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara, pasangan Haji Suhaili FT Fathul Bahri sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah, hingga pasangan Mapan atau Mala Rahman Iwan Panji Dinata di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani
dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan, mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi, karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyumbun Senegara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan sesuai dengan kepribadian Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Kekhawatiran warga Kota Mataram terhadap kenaikan harga beras dan ketersediaan pangan terbantahkan. Pasalnya, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram menjamin ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram memastikan ketersediaan stok beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya selama bulan Ramadan, namun untuk beberapa bulan ke depan. Mutawali Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram mengatakan, meski harga kebutuhan pokok di pasaran tidak stabil, ketersediaan stok beras masih aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Oh, stoknya sudah sangat cukup.
Ya, stok sudah sangat cukup ya. Sudah cukup. Berapa pas stok beras? Nah, kalau jumlahnya di Dolok yang yang pegang angka-angka. Karena dia yang tiap hari kan berubah. Tapi kalau dari petani kita? Kalau dari petani kita sudah. Kan kita panen kemarin ini. Iya. Kita panen pada bulan April kemarin. April. Sementara itu, daya beli masyarakat yang cukup tinggi selama bulan Ramadan kerap menjadi penyebab tingginya permintaan konsumen terhadap beberapa komoditas kebutuhan pokok di pasaran. Kerap membuat harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil. Sehingga mengantisipasi hal itu, Mutawali menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu berlebihan dalam membeli kebutuhan pokok, terutama pada bulan Ramadan. Lulu Lombok TV, Mataram. Bapak pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.